belasan itu ya dan akal belak mungkin mau belak itu dan akal setelah-telah ya bisa ke kanan, bisa ke kiri sesuai setelah-telah jadi mungkin itu ya. Kalau kalian melihat keberasan itu bukan hanya kuat di ucapan, tapi juga harus dilakukan. Sepenuhkan dan semua. Kalau saya sendiri kan selain nasi bulu, saya kan juga berjalan, juga kapek. Saat kapek, itu kan pasnya kuatnya kan banyak. Bukan hanya agamanya kuat, bukan hanya yang kuat, karena saya tidak kuat. Nah, kalau berkat misalnya saya hanya memang panen dari agama Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama. Artinya, Islam tidak mendiskriminasi agama lain. Jika dipahami secara kontekstual, moderasi beragama di Indonesia bukanlah Indonesia yang dimoderatkan. Akan tetapi, cara pemahaman beragama yang harus moderat karena adanya keberagaman suku, budaya, ras, dan agama itu sendiri. Sikap moderat yang dimaksud yaitu tawasud, i'tidal, tawazun, dan tasamu. Moderasi beragama tidak berarti mencampur adukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran. Namun, moderasi beragama lebih terbuka menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan.